Pak Haji, ini Pak Haji di tahun pertama nih ya. Tahun pertama dan hari Jumat juga Pak Haji berziarah ke makam Pak Nesa. Ya. Sambil duduk tapi Pak Haji. Ayo, Mas. Ya, gimana? Gimana perjalanan? Duduk dulu Pak Haji. Sambil jalan aja. Sambil jalan aja. Oh, sambil jalan. Pak Haji, ini Pak Haji di tahun pertama 2022 berziarah ke makam Vanessa. Dan ini juga kemarin 2 tahun anniversary-nya Vanessa sama Bibi. Gimana Pak Haji? Kita bukan pertama, sebelum kita berangkat ke Bali, kita harus ini juga. Oh, udah kemarin. Ini juga. Ini udah berapa? Tahun selama tahun lalu? Kedua. Tahun kedua Pak Haji ya. Bali kita berangkat. Umi tadi kelihatannya masih bersedih. Kenapa sih yang bikin sedih Umi? Ya, masih bersedih itu ya. Rasa hilang itu saya suka banget. Soalnya gimana ya? Ini kan anak masih baru ya besar. Tempat curhat segala macam sama kita. Jadi rasa hilang itu dia sayang banget sama kita, sama adik-adiknya kan, jadi rasa hilang itu susah banget sih. Tadi ini mungkin melihat kondisi makam tadi kan, tadi juga kalian mesti bakal ada di ini diperbatus lagi nanti Pak. Ya, bakal saya perbatus, tapi ini kan masih gonjang-ganjing juga ya, saya menunggu ketenangan ya, mau saya bikin sebagus mungkin lah ya, tapi Pak Haji emang maunya tetap di sini aja ya Pak? Iya, ya saya akan coba bertanya tetap di sini. Bakal nanti coba untuk komunikasi dengan keluarga Pak Haji sendiri nanti Pak Haji untuk memusyawarahkan ini. Ya kalau terbuka itu ya kenapa tidak ya? Tapi kalau Pak Haji lah yang harap Pak Haji. Ya kalau seandainya tidak ada peluang ya gimana lagi. Tapi kalau terbuka itu saya udah merasa nyaman deh, dan perasaan kami sudah merasa kalau seandainya mereka tidak pindahkan sini, kalau soal makamnya kami sudah tenang, sudah tenanglah dia di sini. Mudah-mudahan dengan meredanya